Thank you.
Jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya berada di daerah Peak ya, Peak 2. Tepatnya di kompleks Chinatown. Nah, tadi Anda sudah lihat tadi menara untuk sembahyang Dewa In, dan sekarang saya berada di Resto Hawaii. Ini Anda tahu restonya banyak cabang-cabangnya di Indonesia, apalagi di Jakarta. Biasa tuh ada di mall-mall. Nah, jadi ini Hawaii ini ya terkenal lah makanan Chinese-nya. Nah, tadi Anda lihat sudah, nanti saya akan saya lihatkan menu-menu yang tersedia di resto ini. Untuk diketahui, untuk hari biasa itu bukanya dari jam 11 sampai jam 11 malam, dari Senin sampai Jumat. Nah, tapi kalau misal dari Sabtu Minggu itu bukanya jam 7 pagi. Nah, mereka ada bubur, ada berbagai macam bubur ada, ataupun misalnya kita pilih menu-menu yang lain bisa juga. Nah, itu kalau misalnya buka jam 7 pagi, tutupnya tetap jam 11 malam. Nah, itu loh. Jadi, kalau Anda ingin mencoba di sini, Anda bisa saya rekomendasikan. Karena tahu sendiri, kalau Anda sudah pernah mencoba di Resto Hawaii, pasti sama menunya. Tidak ada bedanya, gitu loh. Nah, nanti akan saya tunjukkan menu apa yang saya pesan untuk saya cicipi. Untuk masalah rasa dan kesukaan itu terserah pada Anda ya. Nah, saya hanya istilahnya untuk merekomendasikan kalau makan kuliner itu di daerah Peak itu banyak. Tadi Anda lihat tadi dari ujung ke ujung itu restoran-restoran semuanya. Nah, Chinese semua. Gitu loh. Jadi ya Anda tinggal pilih yang halal ataupun yang non halal. Oke. Tonton terus liputan saya. Makasih. Kalau yang besar ini, Mbak, ya? Mau berapa? Dua aja. Kalau misalnya happy day. Iya, nasi. Ini kodok? Iya. Ini kodok. Ini kulitnya ya? Oke, kulitnya. Bumbunya nggak ada ya? Untuk saus apa itu? Kayak gini aja. Oh, gitu aja. Selamat menikmati.
menjauhi kerumunan, mengurangi demikian liputan saya di kuliner serta melihat tahap 2 Chinatown di daerah Peak 2 Pantai Indah Kapuk. Nah, semoga Anda terhibur, dan kalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Tonton terus liputan saya yang lain, semoga Anda suka. Terima kasih.